berdasarkan hasil pemeriksaan saksi ya, diduga motif pembunuhan itu curas ya, pencurian dengan kekerasan, kekerasan karena korban membawa sepeda motor Vixen dan di TKP tidak ditemukan motor tersebut. Tapi ini setelah mendatangi TKP kita membawa mayat ya, jenazah ke rumah sakit Sekarwangi untuk diotopsi. Nanti setelah diotopsi hasilnya akan diketahui.